Namaku Rafli. Aku adalah seorang anak berkebutuhan khusus dengan gangguan kompulsif. Tapi, hal ini tak akan mematahkan semangatku untuk mencari potensi diri. Tapi ayo makan dulu, biar nanti nggak banyak jajan di sekolah ya. Aku berangkat dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Dea, di jalan. Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku mencari potensi diri. Dari dulu, aku suka sekali menggambar, baik itu gambar manual ataupun gambar digital. Namun terkadang, ada saja orang yang suka menggangguku. Walaupun begitu, aku tak akan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafli, sini masuk. Kenapa ya, Bu? Saya dipanggil ke sini. Iya, jadi ini, Ibu sudah lihat gambar Rafli. Iya. Dan ternyata gambarnya bagus ya. Iya, terima. Rafli ada bakat untuk menggambar. Iya. Ibu mau tanya Rafli nih sekarang. Rafli minat enggak ikutan lomba desain grafis Piala Gubernur? Iya, saya berminat, Bu. Berminat ya? Ya, siap, Bu. Oke, bismillah ya. Nanti ya. Rafli tinggal daftar, nanti Ibu akan daftarkan. Ya, siap, Bu. Oke. Ya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalau kesempatan sudah ada, apa salahnya untuk mencoba? Sehat? Siap, Alhamdulillah. Oke, gimana? Udah siap mengikuti lomba? Siap, Pak. Oke, semangat ya. Ya. Mudah-mudahan berhasil, sukses. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Ya, sok. Masuk, silakan. Salam. Inilah karyaku. Selamat ya Rafli, Bapak bangga.